Assalamualaikum Bunda. Jumpa lagi bersama dengan channel aku, Saya Family. Channel seputaran keseharian ibu rumah tangga di rumah kontrakan yang hidup di perantauan Kalimantan. Kira-kira ngapain aja ya aku hari ini, Bunda? Yuk disimak videonya sampai habis. Jangan di-skip dulu ya. Terima kasih. Oke, teman-teman dan Bunda online, share kegiatan ataupun aktivitas hari ini ya. Alhamdulillah bisa menyapa teman-teman dan Bunda online di rumah. Sebelumnya hari ini, apa kabar teman-teman dan Bunda online semuanya? Semoga sehat, bahagia, dan semangat selalu ya. Oke, yuk teman-teman dan Bunda online temenin aku siapin untuk menu makan malam hari ini yuk. Jadi sebenarnya tadi pagi udah masak, tapi alhamdulillah tadi siang udah habis ya sayur dan lauknya. Jadi untuk makan sore ataupun malam ini aku mau masak lagi. Oke, ini bahan-bahannya udah aku ambil dan siapin. Ada ikan yang udah dimarinasi ya. Jadi ini ikan yang digoreng sekali dan ini sisaannya mau aku goreng semua hari ini. Ada terong dan juga bumbu untuk sambal terongnya. Yuk teman-teman dan Bunda online pecinta terong, mari merapat. Sebenarnya terongnya untuk kali ini pas beli tuh rada rasanya apa ya, langu. Mungkin karena di sini kemarau ya, jadi kayak nggak manis gitu terongnya. Tapi ya gimana, udah terlanjur dibeli ya teman-teman dan Bunda online. Kalau nggak dimasak mubazir. Jadi aku masak sedikit-sedikit, nggak terlalu banyak-banyak ya. Karena Pak Su juga kurang suka sebenarnya, karena kali ini tuh rasanya langu gitu ya, agak pahit-pahit dikit dan nggak manis. Oke, untuk bumbu terongnya udah dicoper. Lanjut teman-teman dan Bunda online, kita pergi ke kompor OTW. Nah ini aku ngambil sisaan jamu kemarin ya, baru sekali dimasak. Jadi aku rebus lagi, tambahin gula terus sama asam dan juga garam secukupnya. Terus untuk yang di sampingnya ini aku mau goreng dulu ikan ataupun lauknya, tapi ini aku goreng terongnya dulu ya sebelum ngegoreng ikannya. Jadi aku mau coba goreng biar rasa langunya itu agak hilang ya, karena kemarin aku tumis-tumis langsung gitu rasa langunya kerasa banget. Jadi ini aku goreng aja sambil nunggu si jamunya mendidih ya teman-teman dan Bunda online. Lanjut, ini aku goreng ikannya dan ini aku tutup aja biar minyaknya nggak kemana-mana, karena males ngebersihinnya kalau udah belepotan gitu ya. Dan ini udah mateng ikannya, langsung aja aku tiriskan. Jadi ngegorengnya kayak begini, nggak usah terlalu kering-kering banget karena Pak Su kurang suka. Lanjut, minyaknya udah aku kurangin dan ini aku mau tumis bumbu sambal untuk si terong hijaunya. Terus di kulkas masih ada sisaan sambal terasi ya, jadi aku masukin semua juga sekalian di sini biar kemakan, karena juga nanggung tinggal sedikit plus biar ada rasa terasinya. Dan sambil masukin seasoning, ada garam, micin, dan juga penyedap rasa, gula merah secukupnya. Selanjutnya masukin si terong yang udah digoreng. Dan ini tunggu sampai agak meresap ya. Tadi aku tambahin air sedikit karena ada gulanya, biar gulanya agak larut. Terus kalau udah langsung aja deh matiin kompornya. Oke, ini dia menu makan malam kita sore hari ini. Kebetulan Pak Su belum pulang, soalnya lagi dapet gantian gitu kerja di lapangan ya, ngegantiin yang lagi cuti.
Jadi kayaknya pulangnya agak malam. Biasanya sore udah pulang. Mungkin jam 8 atau setengah 9-an baru pulang ya. Karena kan tergantung pesawatnya nih, ada yang delay atau enggak. Terus jamunya juga udah siap tadi, alhamdulillah. Dan lanjut, udah selesai masak. Sekarang mau langsung aku beresin aja semuanya ini yang kotor-kotor perabotannya, terutama wajannya karena tadi sayur terongnya udah aku pindahin. Oke, langsung aja dicuci semua perabotan, langsung dibilas-bilas. Jadi sebenarnya tuh masaknya nggak begitu lama. Kadang yang bikin lama kalau udah selesai masak ya, ngeberesin yang kotor-kotornya, terus ngeberesin area dapurnya. Terus terakhir ini wajannya juga sekalian dicuci dan dibilas sampai bersih. Jangan lupa cuci tangan. Dan langsung aja selesai cuci perabotannya, ini langsung aku pulangin ke tempatnya ya, biar enak. Setelah ini mau aku lap-lap semua area meja makan, meja kompor, dan juga wastafelnya. Karena kan tadi dipakai untuk masak-masak. Jadi kalau habis masak nih kayak wajib banget ngebersihin. Daripada nunggu 2-3 hari ya teman-teman dan bunda online. Soalnya kalau udah berhari-hari gitu baru dibersihin, kadang keraknya udah susah gitu dibersihinnya. Jadi mendingan selesai masak langsung dilap-lap aja gitu ya, pakai lap basah, terus dilap lagi deh pakai lap kering kalau untuk kompornya. Oke, udah selesai, lanjut ya ini cuci tangan. Gak tahu udah berapa kali nih bolak-balik cuci tangan. Terus terakhir ini kompornya dilap pakai lap kering. Sambung lagi aktivitas pagi hari. Nah, ini kegiatan pagi. Jadi bangun lebih pagi lagi ya, karena Pak Su mau berangkat di hari Sabtu ini. Karena kemarin aku udah ceritain di video ini tadi, kalau ada temennya yang cuti, jadi beliau kayak ngegantiin gitu di lapangan. Biasanya Sabtu Minggu libur. Nah, kali ini Sabtu beliau mau turun pagi jam 5-an kurang gitu. Jadi aku masak dari jam 4 ya. Oke, tadi bahan-bahannya juga udah aku siapin dari semalam, dan ini aku cuci dulu buncisnya. Kalau untuk perbawangan dan cabai udah aku iris-iris dari semalam, tentunya juga udah dicuci ya teman-teman dan bunda online. Nah, ini mangkuknya untuk narok lauk sayur aku cuci. Lanjut ambil wajannya. Ini yang satu teflon. Gak pakai wajan yang besar ya, karena porsinya dikit, gak banyak-banyak hari ini. Terus langsung aja panasin minyaknya. Yang satu untuk ngegoreng lauk dan yang satu untuk masak si sayurnya. Oke, langsung aja. Ini yang pertama aku tumis bawang merahnya. Terus di sebelahnya aku goreng tempe yang udah dimarinasi dari semalam ya. Kebetulan masih ada tempe. Masih sisa satu di kulkas. Yang satunya aku masak hari ini. Sambil masukin bawang putih, cabai, dan juga seasoning ya. Terus diaduk-aduk sebelahnya. Terus kalau udah wangi masukin buncis. Sambil dicek tempenya juga. Karena ini harus fokus dua gitu ya. Kalau dua begini harus fokus dua-duanya, gak bisa satu. Apalagi sama-sama numis sama ngegoreng. Lanjut tempenya ini dua kali goreng. Untuk buncisnya ini aku tumis-tumis dulu sampai benar-benar teksturnya mateng ya. Terus masukin baksonya. Dan ini aku masukin sauri sama air ya. Saurinya tuh tadi agak kebanyakan, jadi airnya aku banyakin biar gak terlalu asin. Oke, tempenya udah, lanjut goreng nugget ya. Jadi aku lagi pengen
ngegoreng nugget. Ini semalam beli nugget sama bakso karena aku lagi pengen gitu ya. Biasanya juga aku jarang atau bahkan gak pernah beli sih. Ini karena kepengen aja, ya udah kita beli. Oke, nuggetnya udah dan tinggal nunggu sayurnya. Oke, alhamdulillah sayurnya udah mateng, lauknya juga udah, tempe sama nugget udah dipindahin ke piring. Terus lanjut, ini sayurnya aku pindahin semua aja ke mangkuk ya, biar ringkes. Alhamdulillah, 3 menu hari ini udah mateng, gak ada 1 jam, mungkin setengah jaman lah ya. Dan Pak sudah bangun tadi jam 3:30 tuh, terus mandi. Terus ini masih ada sisaan terong semalam atau kemarin sore. Biar gak mubazir, aku panasin aja nanti aku makan ya. Nah ini dia. Oke, alhamdulillah teman-teman dan bunda online udah selesai ngurusin persarapanan atau menu hari ini ya, di hari Sabtu. Oke, terakhir tinggal bikin teh dan juga sekaligus mau pamit undur diri. Terima kasih yang sudah menonton, mohon maaf banyak salah kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.